Apa pandangan Ustaz berkenaan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang turut menyertakan metodologi tauhid tiga serangkai uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat dalam kitab-kitabnya seperti Anak Kunci Syurga dan Perisai Sekalian Mukallaf, sedangkan Syekh Abdul Qadir ma'ruf sebagai salah seorang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Baik, ini yang dibincang dalam apa ni oleh para masyayikh tentang masalah tersebut. Sebahagian mengatakan bahawa Syekh Qadir Mandiri tulis dalam kitab tadi adalah kerana situasi politik di Saudi pada waktu tersebut. Dan kalau dia tidak tulis dalam kitab dia berkenaan dengan masalah tersebut, akan jadi kesan kepada pengajaran dia di Masjidil Haram, dan dia akan dihalang untuk buat majlis di Masjidil Haram. Nampaklah. Yang penting madmun, tengok syarahan Habib, syarahan Syekh Abdul Qadir Mandiri dalam kitab Kunci Anak Syurga apa semua tu, Anak Kunci Syurga tu, macam mana syarahan dia terhadap tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Kalau disyarah seperti Ibnu Taimiyah, salah. Nah, saya terlupa, saya pernah baca dah tapi saya terlupa perbahasan dia macam mana. Nanti kita tengok balik. Alakulah, ada yang kata disebabkan situasi politik pada waktu tersebut. Nampak tak? Sebab berlaku kekangan yang besar sehingga menyebabkan dilarang para masyayikh Ahli Sunnah wal Jamaah untuk mengajar. Maka Syekh Abdul Qadir Mandili tulis tadi sekadar untuk diberikan izin untuk mengajar. Dan masa sama dia tidak syarah seperti Ibnu Taimiyah syarah. Dia faham. Kalau kata dia pegang dengan pandangan sebut, maksudnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Mandili Al-Raksi wal-Ain, yang ketinggian kedudukan dia dan keilmuan dia pada masalah tersebut, kalau dah disebutnya tu, maksudnya pada masalah tersebut dia khilaf dengan Ahli Sunnah yang lain dalam bab tersebut. Boleh faham? Tapi tidak mengeluarkan dia daripada kibar Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh? Ya, sebab masalah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat ni masalah dia sampai kepada yang pertama, menjisimkan Allah Ta'ala pada asma' wa sifat, tauhid asma' wa sifat. Yang kedua, rububiyah dan uluhiyah ni sampai mengkafirkan umat Nabi SAW. Sebab uluhiyah dianggap sebagai semua orang ada uluhiyah, semua orang ada rububiyah, tapi yang ada uluhiyah hanyalah para mukminin. Jadi dia kata kelompok mutawassil ni, orang yang bertawassul ni pergi ke kuburan, mereka ni bukan setakat tak ada uluhiyah, rububiyah pun tak ada. Musyrikin, kurang-kurangnya waktu mereka susah, mereka akan cari Allah Ta'ala juga. Puak ni, dia kata, ni Ibn Taymiyah punya bahasa, kelompok ini bukan setakat tak jumpa dengan Allah, pergi ke kubur wali, minta dengan wali. Tengok, dia gunakan tauhid ini untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hakikatnya taksim tiga ini sebenarnya salah, dari segi khawaid pun salah. Taksim ni tak termasuk dalam taksim kul ila juziyat, kulli ila juziyati dan kul ila juz'i pun tidak termasuk, ajza'ih pun tak termasuk. Jadi taksim dia dalam mantik pun salah dah. Maksudnya kamu nak masuk taksim ni dalam bahagian mana? Kulli ila juz'iyati ataupun kul ila ajza'ih pun tak boleh masuk. Hatta dalam mantik pun salah dah pembahagian ni. Pembahagian uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kalau bahas dalam aqjad qaridah dulu kita jelas. Kan? Dalam qaridah kita dah nampak jelas apa? Kulli ila ajza'ih, kul ila ajza'ih, kulli ila juz'iyati. Jelas tu kan? Ini kata masyayikh, pembahagian pun dah salah. Apatah lagi madmun masalah tadi, lebih lagi salah. Salah daripada mana? Pada masalah sehingga mengkafirkan umat Nabi SAW. Jadi saya tawakuf dulu dalam masalah tersebut. Cuma kita katakan, ada yang saya dengar pandangan mengatakan bahawa ini adalah masalah politik pada waktu tersebut.